Kau sangat sangat istimewa, sangat menarik. Saya tak sangka alat yang dilihat begitu ringkas ini sebenarnya mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan berkesan untuk belajar Al-Quran. Dulu-dulu kalau kita nak pergi ngaji kan, kadang-kadang mak kena paksa. Itulah dia. Menangis mata sampai bengkak-bengkak. Lepas tu jumpa pula guru ngaji kan. Dengan rotan dah siap memang ketak-ketak-ketak-ketak macam tu kan. Kita belajar pun sebab takut. Macam ni dah pula naik turun ikut ajuk je kan. Betul. Tapi dengan kaedah belajar secara Al-Baghdadi ni, dia akan menjadi begitu mudah dan menyeronokkan. Menyeronokkan dan bukan saja membaca saja atau belajar lisan saja, tapi pergerakan kinetik juga ni yang merangsang pembelajaran tu dengan lebih berkesan. Tu yang comel-comel tu lah. Meriah-meriah set kita hari ni. Okey, Abby, sementara kita melihat kelintah anak-anak ni, mari kita perkenalkan tetamu kita. Ya. Kita ada Ustaz Jalaluddin Hasanuddin, pengasas dan juga tenaga pengajar. Dan di sebelah hujung sana kita ada Puan Anissa Manaf, ibu kepada adik kita tu, Sofia Jamila Muhammad Saidi yang berusia 6 tahun. Tahun. Dah khatam Quran. Dah khatam Quran. Belajar sejak usia 5 tahun. Sebelum tersalah Ustaz. 1 tahun saja. Alhamdulillah. Nak dijadikan cerita kebetulan Ustaz jumpa Fitri di Kemboja ya. Inilah jauh kat sini juga. Jodoh yang jumpa di sana. Itulah dia, alhamdulillah. Okey, ini kita nampak macam sesuatu yang tidak ada makna kaitan, yang macam, tidak ada kaitan dengan belajar Al-Quran. Macam mana terhasilnya penciptaan? Ini saya ada ide lah untuk tunjuk. Untuk tunjuk je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Eli dan Abby. Ya, saya. Biasanya tengok dia dekat kaca tinggi. Sama dengan Eli. Rasa kepada Munir. Kerana sudi berjumpa Al-Bang Nanti sebenarnya ke Emishat. Yang pertama. Sebenarnya mungkin kerana dia yang disebut kerana keistimewaan kayu yang sebut. Sebenarnya teknik Al-Bang Nanti adalah satu teknik sebuah hasil kat tadi. Atas dasar kita melihat statistik ni sekarang ni, hampir 20% anak-anak kita di sekolah tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dengan lancar, jadi dengan lancar dan baik. Jadi perlu dipikirkan suatu pendekatan. Bagaimana pendekatan baru yang mampu menarik minat. Yang kedua, memenuhi keperluan pendidikan dan perkembangan anak-anak. Kerana sekarang ni kita tak boleh guna macam dulu, macam yang disebut tadi, jadi baca, tak baca kena engkau kan, solat begitu. Jadi zaman itu sudah berubah. Jadi kayu juga, tapi bukan pukul orang, kita pukul kayu. Jadi isunya apabila kita memikirkan sesuatu, jadi sudah tentu kita perlu menyelidik seluruh sudut bagaimana perkembangan anak, bagaimana keperluan pendidikan dan sebagainya. Sebab tu kita menyusun buku ni sendiri sebelum kita pergi pada alat ni. Kalau kita lihat buku ni sendiri, okey, kita susun dia dengan satu pendekatan yang kita panggil SAS. Okey, kita panggil SAS, yang itu struktur, analisis dan juga sintesis ya. Saya kena guna Okey, jadi kalau apa Eli lihat di sini sama-sama ya, kita tengok di sini. Okay. Penyusunan buku ini adalah menggunakan pendekatan SAS. SAS apa dia? S yang pertama adalah struktur. Okay. A adalah analisis. Okay. S di bawah adalah sintesis. Sintesis. Sebenarnya SAS, struktur, analisis, sintesis adalah pendekatan pembelajaran global. Okay. Kalau Eli nak jadi seorang jurutera kapal terbang untuk membaiki enjin kapal terbang. Hebat ni. Okey, jadi apa yang kita perlu belajar? Kita akan diajar dalam bentuk mengenali enjin. Kemudian menganalisis komponen yang ada. Kemudian pasang balik. Jadi tak jadi, itu cerita kedua. Itu prosesnya. Jadi sama dengan pendidikan Al-Quran, kita cuba memberikan satu pendekatan yang sistematik. Struktur dia dulu, dianalisis, kemudian disintesis. Jadi sintesis di bawah adalah merupakan sebahagian daripada jumlah bunyi-bunyi yang dianalisis. Maksudnya pelajar yang bijak, dia akan tahu bahawa oh kalau macam ni, macam-macam lagi boleh digabung. Itulah dia. Okey, mari kita ambil contoh. Contoh di sini. Jadi sekarang ni
Itu satu pendekatan. Uh-huh. Yang kedua, kita menggunakan alat ketuk ini sebagai satu mekanisme. Uh-huh. Jadi satu pembelajaran itu perlu ada satu strategi dan mekanisme supaya ia lebih berkesan. Uh-huh. Jadi mekanisme ini sekarang ini satu huruf diperkenalkan, ada satu tanda bacaan, maka satu bunyi. Jadi satu huruf, satu bunyi, maka satu ketukan intonasi yang perlu diberikan. Jadi intonasi ya, jadi sa sebagai contoh. Sa, berapa Ebi? Satu. Jadi sa. Cuba kita buat sama-sama ya. Ebin dan Ustaz dengan adik berikut sama. Satu, dua, tiga. Sa. Okey, sama-sama. Lagi sekali ya. Satu, dua, tiga. Sa. Yes. Kalau ja berapa? Satu bunyi. Satu, dua, tiga. Ja. Kalau da pun ada? Satu. Satu, satu, dua, tiga. Da. Kalau digabungkan ada berapa bunyi? Tiga bunyi. Berapa ketukan Ebin? Tiga. Cepat Ebin belajar. Satu, dua, tiga. Sa, da, da. Yes. Proses pembelajaran akan jadi satu yang very seronok. Kelas tu satu kelas belajar serentak, seronok-seronok belajar. Guru pun mengajar, tak jadi siapa macam dulu dah. Orang boleh letak tepi dah, tak payah bawa pun dah. Itu dari satu sudut. Yang kedua, dia memberi kesan apabila kita membaca dengan alat ketuk ni, kita membaca menggunakan otak sebelah kiri, majoritinya. Bila kita menggerakkan anggota, melibatkan psikomotor, perkara yang menggerakkan motor, dia akan menggerakkan otak kanan. Jadi serentak tak, anak-anak akan belajar dan membaca dengan penuh tumpuan. Tapi 100% tumpuan akan diberi kepada proses pembelajaran. Dan lebih istimewa, dia nampak macam bermain juga. Sesuai dengan anak-anak kita. Dan itulah hasilnya, Alhamdulillah. Adik Safia yang kita bawa bersama pada hari ini, yang berumur baru 5 tahun, dapat membaca dengan baik buku kita ni habis dalam tempoh 3 minggu. Dan Alhamdulillah, dalam tempoh setahun, sebulan, seminggu lebih kurang, dapat khatam Al-Quran. Belum sekolah lagi ni. Belum sekolah lagi ya. Jadi ini kita akan jadikan insya-Allah ini ya sebagai ikon kepada adik-adik kita yang lain insya-Allah. Mungkin boleh kalau nak dengar adik baca. Sofia. Sofia. Kena bagikan Sofia. Ustaz kita boleh undurkan mikrofon pada ibunya. Baca. Okey. Surah 8. Sai toro kai pama. Dai lama, hai kala, mai saro, mai luka, lai luka, mau lida, jauh haro, jauh lata, tau buka, mau bila, jauh roka, sau tika. Ustaz, maknanya untuk peringkat awal hingga ke peringkat yang dibacakan oleh adik Sufia tadi, berapa lama masa diperlukan? Adik Safia perlu hanya dalam tempoh 3 minggu sahaja. 3 minggu? Minggu. Sahaja. Sahaja. Habis buku Al-Baghdadi asas dan dah boleh baca Quran. Jadi Alhamdulillah itu kehebatan dia lah. Tapi tak musaik, adik anak yang lain pun tak ada kurang lebihnya daripada adik Safia. Boleh belajar asalkan ada pendekatan dengan Mungkin anak Sofia nak baca contoh lain. Baca contoh lain. Beritahu buku surat berapa, pakcik buka sini supaya guru tu boleh tengok buku surat berapa yang dibaca. Ambil yang paling advance sini. Betul-betul ayat. Buku surat 9 ya. Okey, buku surat 9. Mama malakat maukana waliyubliya min duni mata abadan kaburat kalimatan wa ma romaita la in ataitana an akuna Musa wa Haruna. Maksudnya cuba lagi ya, bila dia baca ya, wa ma malakat, dia akan memberikan sampai pada huruf yang terakhir diberikan hak yang tepat. Kadang-kadang kita lihat anak-anak yang mengajar dia tidak berjadi. Dia diajar, dia diberikan hak bahawa satu huruf. Contoh Ustaz, tak sempat dengar. Ya, jadi satu huruf, sebagai contoh, dia berikan satu hak ketukan. Itu hak dia. Okay. Jadi kalau wama malakan, ada berapa huruf tu? Abi tengah kira. Satu, ada tujuh. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh. Jadi bila tujuh, ada tujuh ketukan. Tujuh ketukan. Wama malakan. Kita yang terakhir. Jadi anak-anak akan membaca dengan satu intonasi, dengan satu disiplin. Cuba dibuat, dibuat sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Wa ma malakat. Jadi kurang satu. Kurang satu. Nampak? Jadi bila kita ajar begitu, anak-anak bila dia membaca, dia akan perasan bila dia kurang. Jadi ya,
dia akan perasan. Okey, sebagai contohlah dia baca wama ramaita. Wama ramaita. Okey. Jadi kalau dia ada kurang dia akan perasan lebih. Sebab dia dah diajar satu huruf tu perlu diberikan satu hak ketukan. Jadi dia akan jaga bacaan dia terjaga dan dah diajar dengan satu intonasi bacaan. Jadi bila dia sangkut dia wama dia rasa macam tak lepas. Jadi dia akan patah balik. Kalau dia dah diajar begitu. Dia tak akan baca wama mala kat itu kita tak nak. Jadi apabila dia ajar dengan intonasi, maka dia terbentuk satu bacaan disiplin yang sangat tinggi. Okey, macam adik Sofia ni, dia fresh. Maknanya dia start daripada tak ada apa-apa. Jadi orang-orang yang mungkin yang dah dewasa tu macam mana ustaz? Yang dewasa yang baru nak start tu kira fresh juga lah. Kalau yang dulu-dulu dia belajar cara lain apa semua. Dia belajar bukada apa segala kan ya. Dia dia kita banyak dalam buku kita sekarang ni yang dah pun membaca buku-buku kaedah lain. Tiga dan sebagainya, tapi mereka agak lambat tu. Jadi buku satu belum tak lepas lagi. Kadang, ialah kerana pembelajaran kadang tak berono. Kena pula guru garang sikit ke lebih kurang kan. Jadi apa yang berlaku apabila kita bawa mereka, kita pindahkan kepada Abah Dadi, dia datang satu semangat baru. Dan penyusunan buku kita pun, kalau Abby tengok dan Ellie tengok, kita tak menggunakan susunan huruf huruf-huruf hijaiyah macam biasa. Dengan satu struktur, analisis, sintesis. Sesiapa saja yang baru belajar, mereka akan merasa bahawa itu sebagai suatu dipanggil apa, pemantapan. Dia tak nampak satu macam dia belajar daripada awal alif bata semula. Soalan macam satu pemantapan. Macam Ustaz berada dengan Abby lah. Sama kan? Macam satu pemantapan baru yang kita nak belajar. Sedangkan kita dah habis muka dah lama. Tapi sebagai satu benda yang baru, tidak ada rasa pun kita macam mula daripada awal balik, batal, tidak ada rasa. Jadi alhamdulillah kita dah dijemput pun oleh banyak IPTS yang ingin menjadikan Alba Dadi sebahagian modul untuk pelajar-pelajar universiti. Pelajar-pelajar universiti pun ramai juga yang masih ketinggalan dari sudut penguasaan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ustaz, tadi mungkin penonton dapat tengok yang asas lah dari segi huruf yang diberikan hak satu bunyi. Dari segi baca tanwin, kalau ada mat, tajwid dia macam mana? Betul. Okey, okay, betul nak tahu juga tu. Saya pun curious juga. Okey, kalau Ali tengok pada kotak yang kedua, okay, pada bahagian analisis, okay, baris nombor 3 ya. Di tengah-tengah tu baca amat dia. Okey. Bila baca amat bunyinya adalah sa dia panjang kan? Ada berapa huruf kalau sa? Dua huruf. Kombinasi antara huruf sin dan alif. Jadi bila dua huruf, AB berapa ketukan dua? Dua. Simple eh. Dan anak-anak akan faham mudah. Jadi sa dua saja. Cuba kita buat sama-sama. Satu, dua, tiga. Sa. Yes, itulah baca amat yang tepat. Alhamdulillah tak ada masalah. Jadi jimat guna tangan lepas ni. Sama ni kita guna tangan. Boleh guna tak ada masalah. Masih boleh guna. Jangan fungsi tangan tu masih kekal. Tetapi lebih mudah. Untuk tanwin pun sama. Ellie tanya tanwin tadi. Okay, tanwin. Tanwin bacaannya bunyinya san. Bila san sebenarnya kombinasi berapa huruf? Dua. Sin dan nun mati di belakang. Sebenarnya rasionya Al-Quran bila satu tanda baris menunjukkan satu bunyi satu bacaan. Bila ada dua tanda baris melambangkan ada dua bunyi, ada dua huruf. Ada dua ketukan. Okay, jadi san macam mana? Kita buat sama-sama. Cuba satu, dua, tiga. San. Yes. Penuh lah kan? Tolong dia. Okey. Adalah ustazah kepada kita. Masih itu. Jadi ustazah Sofia ni kira anak-anaknya yang kelima. Jadi kita tengok dia itu cakap ni, adakah dia diberi galakkan ataupun dibiarkan dia ataupun balik aku puan sambung berlatih dengan dia. Dia khatam Quran pada bulan 7 baru-baru ni. Dan walaupun dia dah habis, saya galakkan dia membaca setiap hari. Maknanya nak suruh apa bacaan dia makin baiklah dari sehari ke sehari. Dia ada tak macam di luar waktu belajar tu dia masih lagi buka buku ni dan ni tengok secara otomatik pun dia dah. Kadang-kadang dia buka, terutama sekali bila nak ajar adiknya belajar dia akan buka. Maknanya dengan dengan mudahlah dia nak ajar adik ataupun kawan-kawannya dia sendiri.
Maknanya bagus dia umur 6 tahun ni boleh ajar adiknya pula. Ha, budaknya. Okey, wow, Ustaz, macam mana Ustaz boleh dihubungi untuk mereka tak kira dewasa atau kanak-kanak untuk belajar? Okay. Sebenarnya kita ada pusat latihan di seluruh negara, Al-Baghdadi Training Center dan juga Al-Baghdadi Learning Center, pusat pengajian. Jadi siapa-siapa yang dewasa, yang tadi kata tadi yang fresh, baru nak belajar, ataupun anak-anak, yang hantar anak-anak dia dengan pembelajaran yang menyeronokkan dia dengan playtime yang ditunjukkan tadi, boleh menghubungi kami lah di Al-Baghdadi Metek Senang Berhad 03-6185-4587 03-6185-4587 Ibu pejabat di Batu Cave dan training center dan pusat pengajian insyaAllah ada di seluruh negara. Ada seluruh negara ya? InsyaAllah. Satu Ramadan ni cantik. Biar benda ni dapat simple tapi sekurang-kurangnya ada satu langkah untuk supaya kita dapat belajar atau baca dengan lebih berkesan. Baca Quran. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama. Ustaz, terima kasih. Sofia, terima kasih. Ustaz Jalaluddin Hasanuddin, pengasas dan juga pengajar teknik Al-Baghdadi ini. Bersama dengan Puan Anissa Manaf dan juga Sofia Jamilah Muhammad Saidi. Besar nak jadi apa? Sofia? Nak jadi apa? Nak jadi apa? Nak jadi apa? Wah, malunya dia. Agaknya kalau dalam dalam masa setahun dua, bila Sofia datang balik, dah 10 kali kot. Dah, betul ada. Okey, baiklah. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Kita berada seketika lepas ni, kita nak bersama dengan